Pagi ini kami berada di TPS 08, ini merupakan tempat calon wali kota nomor urut 2 Tangerang Selatan, yaitu Siti Nuraziza memberikan hak pilihnya. TPS 08 ini tepatnya berada di Jalan Pati Asuhan Lapangan Haji Joget di RT 004 RW 001 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Pemantauan kami tadi Aziza tiba di TPS 08 ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi dan didampingi oleh keluarganya. Ada suami, kemudian juga ada anak-anaknya, dan juga ada mertua dan beberapa anggota keluarga lainnya. Tadi sebelum Aziza memberikan hak pilihnya, kami sempat menanyakan, karena diketahui Aziza ini merupakan putri keempat dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami tadi sempat menanyakan, Aziza menyampaikan bahwa sebelum ia berangkat ke TPS, ia sempat meminta doa restu kepada Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan Ma'ruf Amin berpesan kepada Aziza untuk tawakal dan berserah kepada Tuhan apapun hasil dari Pilkada Serentak 2020 ini. Diketahui Aziza bersama dengan suami dan ketiga putranya terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap yang ada di TPS 08 ini. Dan selain meminta doa restu